Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة بارك الله فيكم شكر kita kehadirat Allah Rabbul Alamin Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga Allah Ta'ala berikan kita rizki untuk cinta kepada ilmu dan kepada ahli ilmu serta tempat-tempatnya ilmu, baik majlis ilmu ataupun kitab-kitab para ulama yang memuat banyak ilmu. Dan Allah Ta'ala juga berikan kita rizki untuk mencintai dakwah, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Semuanya adalah karunia Allah. Ketika Allah menyebutkan may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya siapa yang disesatkan Allah taala maka tak ada pula yang bisa memberikannya petunjuk. Sejatinya jalan dakwah atau berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah petunjuk yang derajat kesekian. Apalagi dakwah tauhid, dakwah sunnah. Allah Subhanahu wa taala semata-mata memberikan petunjuk kepada kita sehingga hadir dalam pikiran kita, meresap dalam hati, menerangi relung-relung jiwa kita. Sehingga rasa menyatu dalam kalbu ini, dalam hari-hari, dalam pikiran kita, dakwah ilallah, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah, ke pelosok-pelosok negeri, ke kampung-kampung, ke pedalaman-pedalaman. Kalaupun kita mendidik di kota, di sini, di kecamatan, di daerah, tapi orientasi kita semata-mata semuanya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan karunia untuk memikirkan dakwah pedalaman, dakwah pelosok-pelosok negeri. Alhamdulillah, kita juga dibimbing oleh guru-guru kita. Dakwah tauhid telah tersebar di kota, di kecamatan, di kabupaten dan kecamatan-kecamatan. Seharusnya jerih payah guru-guru dakwah kita yang hari ini sudah tua bersama dakwah yang telah mereka lalui. Kita perlu menyambung kerut kening kita dengan kerut kening mereka dahulu. Di awal-awal mereka berdakwah sungguh sangat berat. Walaupun mungkin di antara mereka tinggal di kota, tapi tantangannya sama saja dengan seperti di pelosok desa.
Mereka lah yang telah memulai jalan dakwah ini. Jazahumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala berikan pahala yang besar buat mereka. Dan karena kita sayang kepada guru-guru kita, dan karena kita telah dididik oleh guru-guru kita untuk dakwah ilallah ini, seharusnya kita yang hari ini masih muda lebih bersemangat untuk melanjutkan estafet perjuangan guru-guru kita. Alhamdulillah, dakwah sunnah telah tersebar di kota-kota, di kabupaten, di daerah-daerah. Tapi ada satu tugas yang perlu kita perhatikan, menghantarkan dakwah tauhid ke pelosok-pelosok negeri, ke pedalaman-pedalaman, dan sungguh sangat banyak. Sebutlah saja misalkan Riau, bumi Melayu, tanah tumpah darah kita ini, atau tanah yang Allah Ta'ala takdirkan kita berdomisili di sini. Kita lihat alhamdulillah dakwah sunnah di pusat ibu kotanya Pekanbaru tersebar dengan masjid yang besar-besar, dengan jemaah yang banyak, dengan ustaz-ustaz yang juga sangat banyak. Tetapi ini di kota bertuah. Sejatinya bumi Melayu ini, tanah Riau tercinta ini, bukan hanya Pekanbaru. Masih banyak daerah-daerah lain, pelosok-pelosok dan pedalaman-pedalaman di sebelah bukit, di ujung-ujung pulau, di ujung-ujung sungai sana. Disitulah peluang dakwah kita untuk memperhatikan ujung-ujung negeri ini, pelosok-pelosok negeri ini. Dan disitu pula peluang dakwah itu besar, ya ikhwan. Semoga Allah Ta'ala menjaga guru kita Ustaz Muhammad Wujud Hafizahullah Ta'ala. Jangan sampai kita seperti ini lagi. Dulu, sekarang alhamdulillah kita mulai bergerak dan bergeliat di mana-mana. Alhamdulillah, dakwah ini tidak boleh lagi hanya dari mimbar ke mimbar, dari meja ke meja, seakan tidak turun tanah. Kata Ustaz Muhammad Wujud, demikianlah secara makna kita tidak hanya boleh berburu di kebun binatang, sudah tertangkap juga diburu lagi, tapi kita berdakwah ke hutan-hutan, mencari hewan-hewan yang baru untuk ditangkap, mencari kawan-kawan hadai taulan yang Allah Ta'ala belum berikan hidayah taufiq, hidayah tu sunnah, bahkan orang-orang yang belum mengenal apa itu al-Islam sama sekali. Sinilah peluang dakwah selagi badan masih sehat. Selagi kita bertenaga, ya ikhwan, apalagi antum tahu, bumi Riau ini saja pelosok dan pedalamannya tidak sedikit, banyak pulau-pulau terpencil, banyak pulau-pulau yang belum terjamah oleh tangan-tangan para dai. Tapi tidakkah antum ingat, manakala kita belajar dan coba datang, sebutlah saja misalkan ke Talang Mamak saja, masih dekat itu ikhwan. Tapi dikabarkan kepada kita oleh kepala desanya ketika itu, ternyata duluan pendeta datang, bahkan dari luar negeri, bertahun-tahun duluannya dari kita. Mereka telah mengganti KTP-KTP mereka yang masih animisme itu, yang belum beragama, dengan salah satu agama yang ada di Indonesia ini. Dulu mereka ganti dengan misi mereka, dengan dakwah batil mereka, sehingga KTP mereka pun berganti menjadi KTP orang-orang kafir, la ilaha illallah. Demikian pula dari sisi lain, dai-dai yang sejatinya di mimbar-mimbar Jumat kadang, bahkan di majelis-majelis ilmu lebih luas, kita sering mentahdzir. Betul, yang benar-benar manhaj al-sunnah, yang salah tetap disalahkan, yang betul-betul. Dan manhaj al-sunnah at-tahdzir adalah manhaj dari dakwah al-sunnah wal jamaah. Tapi kita perlu melecut diri, ya ikhwan, sahabat dan kawan-kawan, di saat yang sama ternyata kita kalah oleh mereka. Mereka duluan selangkah dari kita, bahkan dua langkah, bahkan tiga langkah. Mereka telah membangun masjid di pelosok-pelosok itu,
Mereka telah memberikan bantuan-bantuan sosial. Padahal kita, alhamdulillah, dakwah tauhid banyak diterima di kalangan orang-orang kaya ini, ikhwan. Tetapi kita perlu renungi sejatinya. Harta kekayaan, harta wakaf umat tidak hanya boleh menumpuk di kota. Tidakkah kita merenung? Kita ini baru belajar berdakwah. Saya terutama awal tahun sekitar bulan 2 dulu 2018 saya pergi ke Pulau Punyala, sana itu pertama kali. Dan ini kan sering saya ceritakan. Yang paling jauh baru kita tempuh ya saat itu ya sekian. Dan ternyata ketika itu bagi Ustaz Abdurrahman ini biasa karena beliau tinggal di sana. Istrinya pun orang suku Akit. Walaupun beliau ini orang Jawa yang merantau ke sana. Dan ketika itu memang saya mendapati Pulau Penyanai ini adalah satu pulau yang tanahnya berbeda dari tanah tumpah darah saya. Saya terlahir di kampung yang jauh di hulu sana. Di hulu sungai. Udaranya sejuk. Dikelilingi oleh hutan, pepohonan-pepohonan dengan air yang jernih. Hilirlah saya dibawa ayah merantau, walaupun tak jauh-jauh sampailah ke Lipat Kain. Kalau sana kampar kiri hulu, ini kampar kiri. Dulunya satu kecamatan saja. Pindah kami ke sini. Dan terasa saya hanyut lagi. Dan alhamdulillah yang menghanyutkan saya adalah perjalanan dakwah ilallah. Sampailah ke muaranya Sungai Kampar. Di Kuala Kampar, tepatnya Pulau Penyalai. Saya betul-betul bahagia. Antum tahu? Di atas speedboat itu, saya senang sekali. Bahagia sekali waktu itu. Rasa Masya Allah, senang hati, luar biasa. Sampai di Pulau Penyalai, saya betul-betul terhibur. Dan hiburan para da'i adalah bersama dakwahnya. Rihlah dan dakwah adalah hal yang menyatu dalam perjalanan para da'i. Ada dua rihlah yang nikmat bagi para da'i itu. Rihlah ilmiah dan rihlah alamiah. Satu lagi apa? Rihlah da'awiyah. Tiada tiga. Rihlah ilmiah dan rihlah alam. Tapi sejatinya dua saja. Rihlah ilmiah dan rihlah da'awiyah. Perjalanan ilmiah dan perjalanan dakwah. Rihlah alamiah itu hiburan untuk mereka yang menempuh dua jalan ini. Rihlah ilmiah, perjalanan ilmu, nanti mereka akan dihibur oleh perjalanan mereka itu ke negeri-negeri para ulama, ke negeri-negeri para guru. Dan rihlah da'awiyah, mereka akan dihibur oleh alam yang sedemikian indah. Apalagi Nusantara tercinta ini, mereka akan dihibur. Banyaknya pemandangan yang akan dilihat. Jauh berjalan banyak yang dirasakan. Jauh berjalan banyak yang dilihat. Lama hidup banyak yang dirasakan. Sejatinya keindahan alam Nusantara akan menghibur para penuntut ilmu dan para da'inya. Sampailah saya di Pulau Penyalai. Ajib. Antum tahu, dengan udara yang rasanya panas waktu itu. Ya, sok-sokan bukan pula tinggal di gunung, tapi memang luar biasa saya rasakan. Ya. Kemudian penginapannya ternyata penginapannya dari papan. Listriknya belum hidup, airnya mesti ditampung dulu. Ya mungkin ada penginapan yang lain, ada dua aja penginapannya. Nah, waktu itu saya dibawa ke yang papan ini. Penginapan apa namanya? Hikmah, aroma ya. Baik, kemudian malam itu saya terus menikmati bahagia rasa hati. Saya dibawa lagi esoknya sebelum pergi masuk ke dalam sampai ke sekian sana, saya dibawa apa? Dibawa dulu ke puskesmas. Antum tahu pemandangan indah lagi saya dapatkan. Karena indahnya pemandangan seorang penuntut ilmu dan seorang dai adalah pengalaman itu. Mobil tidak ada yang saya lihat waktu itu, kecuali cuma satu ya itu. Tapi ada motor yang apa namanya itu, motornya motor ambulan, rodanya tiga, itu unik sekali. Saya foto, kan dalam tulisan saya itu. Kemudian antum tahu
di puskesmas itu saya dilihat diperlihatkan airnya puskesmas itu, ternyata airnya apa? Air teh. Tapi enggak manis, karena modelnya saja yang air teh dan dalam waktu itu masuk kumbang. Saya teringat terus dengan kumbang itu. Haji. Belum lagi perjalanan saya ke dalam, kalau ini ceritanya panjang nih tak ya di ngaji hadis. Ya. Tapi ini saya ingin memotivasi antum. Saya betul-betul melihat sampai saya ke dalam sana dengan keadaan rumah masyarakat la ilaha illallah. Yang paling ironi bagi saya, kata mereka, di sini Ustaz orang ini mandi. Mandi mereka di parit yang kalau kita tidak mau kita mandi tempat situ. Belum lagi debu yang terlihat. Belum lagi dihambat sedikit begitu saja. La ilaha illallah. Ya, yang bawa saya bilang, nah ini orang sini Ustaz, kalau untunglah minum air kelapa, habis kerja minum air kelapa, kalau tidak sakit ginjal orang sini. Ayo tengok. Terus sampailah kami, ya apa nama desa tempat pondok kita ni? Desa Teluk ya. Desa Teluk itulah masjid itu dulu. Itu diperlihatkan ke saya. Ya, diperlihatkan ke saya. Itu lapuk-lapuk yang lapuk masjid Musala Abdul Rahman ya. Nah, tapi sama-sama papan. Dan saya terlupa mana dia yang paling lapuk itu dulu. Tak jauh dari situ ada gereja. Sudah permanen waktu itu. Betul tak dia? Antum bayangkan itu memukul saya rasanya. Kalau mereka, orang-orang, para misionaris bisa membuat gereja di pedalaman-pedalaman, kenapa masjid kita lapuk seperti itu, lusuh seperti itu, dari papan. Belum lagi yang berdakwah di sana. Saya tanya orang mana, ketika itu dari Depok saya, dari mana? Pokoknya bukan orang kita, dari pulau, pulau yang lain. Ya. Anak-anak STDI Muhammad Nasir, bukan STDI, STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Ya, itu program mereka. Maka sampailah kami ke Siak, makin terus saya nikmati, makin panas tapi makin nikmat, makin terasa hati ini sejuk. Antum tahu, sambil di sana pemandangan saya betul-betul sungguh sangat memukul saya lagi. Waktu itu bapak yang sekarang itu, alhamdulillah beliau sudah makin kokoh Islamnya. Terakhir saya sana, saya terlihat dia, kami pergi dulu. Pagi kami pergi dulu ke kampung, ke pemukiman itu. Itu saya jumpai diceritakan oleh tokohnya di sana. Ini masjid, ini rumah, rumah apa? Rumah yang orang dua suaminya itu. Antum bayangkan, dua suaminya saya jumpai. Kemudian kami cerita, itu ada fotonya, saya simpan masih sekarang. Ya, saya situ. Dua suaminya. Ya. Kemudian tinggal pula serumah, jalankan beda kamar, dindingnya pun tak ada. Tak habis pikir saya bagaimana cara dia kehidupan sehari-harinya. Jangan tanya waktu malamnya, waktu siangnya pun pusing saya. Dan suami pertamanya ketika itu salat dan beliau masbuk, dan saya melihat betul dia belum pandai cara salat. Karena nengok-nengok dia. Kiri kanan, karena belum pandai. Dan yang paling memukul saya lagi, ada dua orang ketika itu lewat pakai sepeda motor dan dikatakan kepada saya, Ustaz itu pendeta sejak lebih kurang satu tahun dia berada di sini. Ya, dia mendakwahkan misi misionarisnya, misi kebatilannya. Sementara kita rasa bangga saya di atas speedboat yang tadinya betul-betul memukul-mukul saya. Terus kami pulang. Pulang saya lihat mak-mak, karena saya numpang di kawan orang yang di kawan sana, ya. Kemudian assalamualaikum. Saya betul-betul merasakan nuansa kampungnya. Berjalan di bawah-bawah pohon kelapa, di pinggir parit-parit itu dijadikan tempat mandi dengan air yang merah seperti itu. Mak-mak mandi-mandi di pinggir jalan tuh, nak lewat di mana lagi? Selain sudah pemandangan para mu'alaf, belum lagi pemandangan apa namanya gedung-gedung Cina-Cina yang di sana dengan aksesoris-aksesoris peribadahan mereka. Mereka kaya-kaya di sana gedung-gedungnya, walaupun becek-becek sekali.
Pemandangan itu betul-betul membuat PR dan tanda tanya banyak dalam hati saya. Sepulangnya esok hari, saya di speedboat. Saya sering menangis, air mata saya menangis. Yang terpikir oleh saya tidak punya murid yang bisa dikirim ke sini. 2018. Dan seadainya Allah tanya, sekiranya Allah tanya di hari akhirat kelak, masjid-masjid sunnah, masjid-masjid dakwah tauhid di kota-kota sudah luar biasa. Di sini rapuh, lusuh, lapuk-lapuk gereja ada permanen di sana. La ilaha illallah tak disikir saya. La ilaha illallah. Beginilah potret pelosok-pelosok negeri Ikhwan. Dan antum tahu, di sana tidak hanya Kristen yang ada, Buddha juga ada, betul saya? Buddha, Konghucu. Tempat peribadahan Cina itu di pelabuhan, kan? Antum bayangkan. Orang India pun di sana ada. Dan tidakkah ini semua memukul saya, antum, dan kita bersama? La ilaha illallah. Dan sengaja ini saya jelaskan untuk menjelaskan hadis sebelumnya. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Cok, baca hadis sebelumnya. Hadis keberapa tadi? Baca hadis yang ke-17. Ke-16. Makna matannya saja. Coba lihat saya aja. Ribatu yawmin fi sabilillah khairun min alfi yawmin fi ma siwahu min al-banazil. La ilaha illallah. Riba apa? Sehari di jalan Allah lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Haji. Dan hadis yang sebelumnya juga tentang wa'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang bergadang untuk berjaga di jalan Allah. Dan itu mencoba lihat lagi 16, 17 apa lagi? Dan Rasul menyebutkan bagaimana haji, antum coba lihat ini. Hadis yang ke-17. Bentar, saya terangkan lagi dua hadis di atas ini, saya tambahkan. Antum tahu mata para dai adalah mata yang siangnya senantiasa memberikan perhatian kepada umat. Mata malam hari, mata mereka selain tidur dan istirahat, mata para dai di malam hari itu berpikir untuk beberapa hal. Satu, tidur sudah jelas. Dua, mata ilmu. Tiga, mata sebagai seorang penuntut ilmu, membaca buku, kitab. Empat, mata para dai itu adalah mata yang menangis dan memohon kepada Allah. Dan ketika itu, antum tahu kenapa para dai ini air matanya menangis? Karena ada sebelumnya, berarti ada lima. Apa itu? Mata yang tidak mau tidur karena memikirkan perjuangan yang telah dia hadapi. Jadi malam hari itu para dai memanfaatkan lima hal mata mereka. Satu, tidur. Semua orang bisa tidur. Orang awam pun bisa tidur kalau cuma untuk itu. Dua, mata mereka mata ilmu, karena mereka baca buku, baca kitab. Tiga, mata apa? Mata? Mata umat, berpikir untuk umat. Empat aja ya. Mata umat, berpikir untuk umat, tidak mau mata mereka tidur. Keempat, mata yang menangis karena memikirkan umat ini, berdoa dan mohon. Empat ini. Allah Akbar. Itulah para dai. Dan apakah riba di sini seperti dalam hadis yang ke-17 ini sama dengan ribatnya para dai?
Antum jelas dengarkan penjelasan tentang riba, Pak. Ribat ini ya ikhwan. Ar-riba, Pak. Allah berjuang di jalan Allah. Secara bahasa demikian. Ini salah satu sebab diselamatkan dari siksa. Seperti diambil dari kata arabatul khayl, mengikat kuda. Kemudian kata ini digunakan untuk selalu berjaga di perbatasan kaum muslimin. Jadi makna kata riba adalah selalu berjaga di perbatasan daerah kaum muslimin. Dan orang yang melakukan riba disebut dengan murabithah. Murabithah. Baik dia seorang penunggang kuda atau dengan berjalan. Oleh karena itu mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah seperti ini di perbatasan musuh itu diselamatkan oleh Allah SWT dari siksa di hari akhirat kelak. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahr. Riba satu hari satu malam lebih baik dari puasa satu bulan. Wa in ma tajara alaihi amalu alladhi kana ya'malu wa ujri alaihi rizqu wa aminal fattan. Jika dia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir. Rizki pun akan tetap berlangsung dan dijaga dari fitnah kubur. Jadi sejak dari kubur pun orang yang riba, Pak. Dan kalau dia mati, maka diselamatkan dari azab itu. La ilaha illallah. Ajib. Ini pahala orang-orang yang riba, Pak. Bahkan Rasul juga menyebutkan, man mata murabitan fi sabilillahi ajarallahu alaihi amalahu salih alladhi kana ya'malu wa ajara alaihi rizqahu wa amina minal fattan wa ba'athahullahu yawmal kia aminan minal farah minal faza'. Siapa yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, maka Allah memberikan ganjaran seperti ganjaran amal salih yang dulu ia lakukan. Dilimpahkan kepadanya rizki, aman dari fitnah kubur. Allah membangkitkannya dalam keadaan aman dari rasa takut di alam kubur tersebut. Ini rizki berjuang di jalan Allah. Allah memberikan ganjaran amalan saleh yang dulu dilakukannya di dunia. La ilaha illallah. Jadi dari hadis yang ada ini, di aman ammanallahu min fitnatil qabr. Dalam lafaz lain Allah memberikan aman, jadi dia aman dari fitnah kubur, dari pertanyaan di alam kubur dia aman. Para penuntut ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita para dai ikhwan, ada saatnya kiranya bagi para pejuang-pejuang dakwah, pejuang-pejuang tauhid. Makanya judul 40 hadis ini adalah 40 hadis tentang dakwah dan perjuangan. Kena kita ini pejuang ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi berada di penghujung-hujung negeri ini, di perbatasan-perbatasan negeri ini, di perbatasan-perbatasan Nusantara ini, atau di pelosok-pelosok negeri itu, ada tantangan dakwah para dai. Apa itu? Mereka yang didakwahi itu tidak sama dengan yang di daerah, di kecamatan, di kota yang didakwahi itu kadang orang kafir. Betul. Kadang mereka tidak secara terang-terangan. Tapi misi dakwah itu tauhid ini tetap mengajak orang kepada tauhid. Mungkin dengan cara dia hidup di sana, nanti akan banyak orang yang mengikutinya. Nanti membawa misi dakwah kebatilan dari kalangan dai-dai kufar, mereka akan marah kepada para dai tersebut. Makanya dai-dai yang berada di pojok, di antara mereka ditombak, di antara mereka dipanah, di antara mereka mungkin diculik, di antara mereka mungkin dibunuh. Haji, ada seorang dai yang berdakwah di daerah-daerah Indonesia Timur sana ya ikhwan. Antum tahu ketika gurunya datang, ketika gurunya minta, "Ustaz, ya, ustaznya ini di Jakarta. Ya. Antum di sinilah dulu, Ustaz, di sini dulu." Ya, antum tahu dia sakit. Dan la ilaha illallah. Karena memang dia ini apa? Dia ini punya mad'u, punya da'i binaannya di pelosok sana, di pedalaman sana. Dibilangnya ke gurunya. Ya, dibilang ke gurunya, "Ustaz, saya takut jamaah saya diambil orang.
Saya takut jemaah saya diambil oleh pendeta. Ada yang lain. La ilaha illallah. Dan antum tahu? Sakit terus dan dia pulang. Tak beberapa lama setelah itu dia sakit makin parah dan mati di tengah-tengah berada di kampung, di pemukiman jemaahnya itu. Allahu Akbar. Kemuliaan yang luar biasa dia dapatkan. Dan itu bayangkan para dai yang berdakwah di pelosok negeri ini. Di antara mereka diceritakan, seingat saya 18 hari tidak, atau 22 pekan ya, atau sudah sekian waktu tidak makan nasi. Tidak makan nasi. Terus diambilnya daun-daun yang ada di kampung-kampung. Apa yang bisa dimakan, mereka makan. Itulah makan mereka. Ajib. Itulah ketika dakwah ini sedang mendarah daging. Kapan ceritanya itu, Ustaz? Hah? Zaman ini ya ikhwan, di antara orang yang berjasa untuk negeri tercinta ini, dengan segala kekurangan beliau, dengan segala kekhilafan sebagai seorang manusia, dan beliau pahlawan bangsa ini, Buya Muhammad Nasir. Beliau dulu sering pergi untuk memikirkan dakwah pedalaman. Nah, murid-muridnya lah yang menceritakan itu. Di antara muridnya yang menceritakan murid-murid bagaimana murid-murid dari murid-muridnya ini berdakwah. Ajib. Nanti bayangkan. Nah, di antara dai yang lama, dan saya dengar kisah ini dari Kiai Haji Syuhada Bahri di rekamannya. Kemarin beliau wafat disolatkan oleh Syekh Yazid Hafizahullah Ta'ala. Ya. Dan ustaz-ustaz kita juga ada jasa dakwah Buya Muhammad Nasir, Sa'anul Rafiqah, Syekh Yazid Hafizahullah Ta'ala, dan dai-dai yang lain. Ya. Kita harus melucut diri. Hari ini kita terus ingin meniti dakwah salafun salih, dakwah tauhid di atas jalan generasi terbaik umat ini. Seharusnya kita mesti lebih gigih dengan semangat ilmu dakwah sunnah yang ada ini, mantarkan dakwah tauhid ini ke pelosok-pelosok negeri. Antum bayangkan bagaimana mana mereka mungkin, ya, kalau mungkin bangun untuk apa acara-acara kegiatan dakwah biasa. Atau mungkin karena banyak nyamuknya, mungkin ini tidak riba, Pak. Tapi mudah-mudahan dapat pahala yang besar. Ya. Minimal mengikuti pahalanya orang yang riba, Pak, di sana. Di perbatasan-perbatasan musuh. Tapi ada saatnya para dai itu mungkin di dalam perjuangan dakwahnya antum riba, Pak, ya ikhwan. Para dai itu semboyannya ishkari man au mut syahida. Hidup mulia di jalan Allah atau mati syahid untuk mendapatkan cita-citanya. Saya kemarin katakan, kalau dulu Utsman bin Affan, kalau dulu para sahabat berharap mereka mati saat mereka berpuasa, mereka ingin berbuka di surga dan mereka dapatkan itu. Mereka berharap mati di saat salat, mereka berharap mati di saat mereka membaca Al-Quran, mereka dapatkan itu. Wahai para dai, antum ingin mati di jalan apa? Tidakkah antum ingin mati di jalan dakwah? Lihat bagaimana Ustaz Abu Sa'ad Hafizullah Rahimahullah Ta'ala belum mati dalam perjalanan dakwahnya. Lihat saja Jamilur Rahman As-Salafi yang ada di Pakistan sana, mati dalam perjuangan jihadnya ketika beliau memimpin jihad di bumi Pakistan sana. Di antara para ulama kita yang ikut, yang pergi berjihad, di antaranya Syekh Abdul Razak bin Hafiz Abdul Musim bin Ahmad Al-Badr Hafizullah Ta'ala. Antum tahu, tengok kelembutan Syekh Abdul Razak dalam durusnya, dalam kesikap dan kesehariannya. Tetapi tengok ketika ada panggilan jihad syar'i di bumi Pakistan sana, Syekh Abdul Razak angkat senjata. Para da'i itu, ya ikhwan, adalah para wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, yang mereka terus meniti jalan dakwah ini. Inna awliya Allah,
inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka para wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa keraguan dan gentar sedikit. Jadi, maka sengaja saya bawakan ini karena ada kalanya para dai menghadapi tantangan yang sedemikian besar dalam perjalanannya, dalam perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita ini tentara-tentara Allah, siap korbankan harta bahkan jiwa kita. Kita tak peduli musuh menghadang, rintang menghalang, walau dakwah melayang. Walau nyawa melayang asal dakwah ini gemilang di manapun bumi Allah taala ini terbentang. Tanamkan ini dalam hati. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Hai, ini makna riba Pak ini ya, maka sengaja saya bawa ini di sini. Kemudian coba untuk melihat lagi. Hai, coba bayangkan. Laghatun fi sabilillah aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Dan Rasul pun menyebutkan setelahnya apa? Setelahnya adalah kenikmatan-kenikmatan sorga. Allahu akbar. Berjuang di jalan Allah pada waktu siang atau di malam hari, di sore hari, ya, di waktu pagi atau lagat waktu wah itu pagi itu salah terjemah itu, pagi dan sore hari, di waktu pagi atau siang hari, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti man ghada ilal masjid, seingat saya demikian, man ghada ilal masjid kana lahu ka'jir hajin tamman hajj itu. Jadi kalimat ghada ini, penjelasan Syaikh Sulaiman Ar-Rahili seingat saya dalam syarah sahih terhib, maknanya adalah perjalanan, kegiatan di waktu pagi, pergi waktu pagi. Jadi saya, kalau enggak saya enggak hilaf, makna waktu ini pagi ya, atau kita lihat nanti penjelasan laginya lagi. Baik, ini dia, lebih baik dari dunia dan seisinya. Para dai itu memang inilah hidupnya. Hidup dakwah bersama dakwah. Allahu akbar. Ya akhwat, yang akhwat misalkan hari ini kalian enak-enak saja di sini, di mana-mana. Tidakkah kalian tahu di sana ada istri para dai yang mereka hidup tinggal di pedalaman, bukan sehari dua hari, bertahun-tahun di sana rela hidup miskin, sumur entah di mana, WC entah di mana, nyamuk banyak, hidup tidak kenal dengan handphone, tidak hidup kedak dengan apa-apa. Tidakkah kita sadar? Dan itu ya ikhwan, masih dai-dai yang mendakwahkan dakwah Islam. Di sana ada orang-orang yang berdakwah masih muda, tapi dakwahnya adalah dakwah kebatilan dari kalangan misionaris yang berada di pelosok-pelosok negeri, di penghujung-penghujung negeri. Mereka rela mengajar anak-anak bangsa ini, anak-anak yang beragama dengan agama mereka. Mereka ajar baca tulis, mereka ajar apa yang mesti mereka ajar. La ilaha illallah. Kok bisa-bisanya mereka tinggal di pedalaman sana, antum hanya berleha-leha di sini, ikhwan? Habis bikin tak motivasi apa yang ada dalam pikiran mereka, sementara motivasi kita adalah sorga. Rasul sudah menyebutkan, walau anna mra'atan min nisa'i ahli jannah ittala'at ila al-ardi la adha'at ma bainahuma wa la mala'at ma bainahuma rihan wa la nasifuha ala ra'si khairin min dunya wa ma fiha. Allah Rasul sebutkan bagaimana kenikmatan sorga, di antaranya kenikmatan bidadari. Kenikmatan bidadari. Allahu akbar. Kok kenikmatan bidadari? Ustaz, mana tahu mungkin antum nanti jodohnya di Papua sana. Oh, jodohnya orang yang berkulit-kulit hitam. Ingat aja, jodohmu di sana, tapi ada bidadari-bidadari sorga yang menunggumu. Aji itu. Ikhwan, kita para dai ini perlu menanamkan dalam hati kita, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Sesungguhnya tiada kehidupan yang sesungguhnya melainkan kehidupan di hari akhirat kelak nanti. Jadi, kok cerita bidadari ustaz? Para dai itu pikiran memang bidadari. Ini ya. Betul? Nah, intermezzo lah tu. Lanjut. Dan antum lihat hadis yang ke-18 itu, coba perhatikan penggalan di bawahnya atau juga di atas itu juga dulu, siapa yang menaungi pahala kepalanya seorang ghaz, wa man adhalla ra'sa ghaz ghazin
adzallahullahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menaungi kepalanya seorang dai, dinaungi panas dalam perjuangan itu, pahalanya para mujahid ya. Ya. Nanti Allah naungi dia di hari kiamat. Nah, sekarang bagaimana kira gerangan bagi para orang-orang yang apa namanya? Yang punya uang, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan rizki, menaungi kepala dai dengan rumah-rumah dai di pelosok-pelosok negeri. Adzallahullahu yawman qiyamah. Sebalik dan seterusnya, wa man jahada ghaziyan hatta yastaqilla kana lahu mithlu ajri hatta taraklah lafaz hatta yarji'ana. Dan barang siapa yang mempersiapkan ghaziyan, orang yang berperang di jalan Allah, ya, dan berupa perlengkapannya dia cukupi, dia mendapatkan pahala hingga pulangnya seorang yang berjuang itu. Demikian pun para dai. Allahu akbar. Dan antum tahu, dan antum mesti ingat ini, kerjanya para dai di pelosok negeri itu adalah bangun masjid. Dan ingat, wa man bana lillahi masjidan yudkaru fihi ismullahi ta'ala banallahu lahu bi baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid yang nanti disebut nama Allah di dalamnya, berdakwah di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya, menyebut ayat-ayat Allah Ta'ala, banallahu lahu bihi baitan fil jannah, Allah Ta'ala bangunkan untuknya rumah di surga. Antum tidakkah ingat bagaimana kelebihan Umar bin Khattab? Diceritakan oleh Nabi SAW, Nabi pernah melihat ada satu istana megah untuk Umar, dan ada bidadari di sana. Ajib, Allah telah bangunkan istana untuk Umar. Dan ternyata siapapun yang menginginkan istana di sorga, bangun masjid, bangun masjid. Antum mungkin tidak punya uang, itu angkat, itu apa-apa yang bisa antum angkat dari batu bata, batu yang ada di pedalaman itu, bangun masjid. Ajak orang bangun masjid, bangun rumah Allah, rapuh tulang belulang di alam kubur nanti, ikhwan, kita akan terus mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Pahala berlimpah akan didapatkan oleh para dai. Allahu Akbar. Tapi perjuangan itu berat memang, tidak ada yang mudah ya ikhwan. Berat. Deritanya banyak, belum lagi godaannya. Pergi dakwah ke pedalaman-pedalaman itu, godaannya apa? Ayang bujang banyak pula anak gadis di sana. Bak kata kawan, di antara kawan kalian ni, gadisnya Islam aman juga lah, ini gadisnya kafir pula. Ha, tak nak diajak nikah, belum masuk Islam dia. Ha, demikianlah kondisinya. Tapi tetap juga lah tu dakwah dia nanti. Ha, namun payahnya kalau dah ada pula janji di sini. Aduh ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Beratnya perjuangan dakwah bukan hanya dari satu sisi. Banyak sisi. Banyak sisi. Siapapun yang pergi ke pedalaman dia akan mengerti, dia akan paham. Akses internet yang kurang, makan yang sulit, masak-masak sendiri, nyuci-nyuci sendiri, tidur pun sendiri. Ajib, luar biasa. Belum lagi tantangan yang lain. Ketika dakwah mulai, nanti ada orang-orang yang menghina, ingin apa, mengapa namanya, mengintimidasi kita. Ingat, tengok hadis yang ke-19 tu. Ada Anas bin Malik qala Rasulullah, belum saya kirim ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti aja saya belum sempat ngirimnya. Izinkan saya untuk tidak ngirim dulu ya. Atau harus kirim juga nih. Udahlah saya kirimkan di WA yang dulu ya. Tukang kirimnya silakan tukang kirimnya ngirim-ngirimnya. Apa ada mah. Ini 14 halaman ya. Nah, nih, silakan. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'ala an-nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal-qabiti 'ala al-jamr. Akan datang kepada manusia satu masa yang ketika itu orang-orang yang sabar di atas agamanya seperti menggenggam bara api, tak digenggam jatuh agamanya. Digenggam, melepuh tangan dibuatnya. La ilaha illallah. Berat.
Antum bayangkan itu. Berat. Kita hidup di akhir zaman dengan fitnah yang tersebar di mana-mana. Tengok di dalam hadis tadi tentang fitnah yang saya sampaikan itu, fitnah itu luar biasa. Berat kita. Makanya jangan tanggung-tanggung. Menggenggamnya itu jangan tanggung-tanggung. La ilaha illallah. Addu 'alaiha bin nawajid sunnatu, gigit dengan gigi rahammu. Jangan tanggung-tanggung dengan gigi depan. Rasul menyebutkan ketika fitnah tersebar itu, badir bil a'mali fitanan kaqita'il lil muzlim. Segera beramal di saat fitnah itu terjadi, bagaikan malam yang gelap gulita, semakin malam semakin gelap dan kelam. La ilaha illallah. Dan dakwah mesti kita sampaikan ya ikhwan. Mesti kita sampaikan sekemampuan kita dengan terus menuntut ilmu, belajar. Kena hadis, coba lihat hadis yang ke-20 ini. Hadis yang ke-20 ini, coba lihat. Dakwah ini mesti kita sampaikan. Ketika dakwah tidak kita sampaikan, ada tanggungjawab besar pada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita, An Abdullah bin Amr, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Dapat kita satu ayat, sampaikan walaupun satu ayat itu ya ikhwan. Dan hadis ini boleh jadi saya letakkan bagian atas lagi nanti setelah di revisinya. Saya pikir-pikir, saya timbang-timbang lagi. Karena hadis ini bisa masuk bagian daripada kewajiban berdakwah. Baik. Kemudian ya ikhwati fillah barakallahu fikum, antum coba lihat bagaimana Tufail bin Amr ad-Dawsi, bagaimana Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi dan generasi-generasi sahabat yang lain. Mereka masuk Islam bersama Nabi, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Islam, mereka belajar akidah, belajar salat. Mereka minta izin kepada Nabi untuk pulang kepada kaumnya, untuk mendakwahkan kaumnya. Makanya ungkapan babul ilmi qablul qawi wal amal, betul, berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Tapi apakah tidak para sahabat itu berilmu dulu kemudian beramal? Berilmu dulu dia, kena belajar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ungkapan al-Imam al-Bukhari, jangan jadikan alasan untuk tidak berdakwah di jalan Allah. Dan itu sering jadi salah kaprah di tengah ikhwan, di tengah jamaah kita, di tengah para penuntut ilmu. Berilmu dulu lah, baru besok berdakwah. Mengajar di mimbar-mimbar Jumat, mengajar di majelis-majelis ilmu, di meja-meja kajian, sahih, seorang muallim mestilah ada ilmu. Tapi berdakwah, mengajak orang, mengajak keluarganya adalah sebuah kemestian sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau antum mau ayah antum wafat sementara dia tidak mendapatkan dakwah tauhid? Ataukah antum mau ayah antum meninggal dunia sementara dia tidak mengenal bagaimana hakikat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Zat yang Maha Rahman beristiwa di atas arasy dengan tanpa kaifiyah yang kita ketahui? La ilaha illallah. Belum lagi rintihan kesedihan para muallaf seperti yang tersebar di internet itu. Dia mengatakan kepada para dai, kenapa kalian lambat datang berdakwah kepada kami sehingga ayah kami mati dalam keadaan kafir, emak kami mati dalam keadaan kafir. Dan antum tahu mereka kelak akan terpisah. La ilaha illallah. Anaknya surga, mak ayahnya yang mati dalam keadaan kafir itu di neraka. Dan deritanya apa? Mereka tidak boleh didoakan. Nabi melarang. Kata Allah di dalam Al-Quran apa? Tentang di dalam kitab Tauhid ini kan, dalam Fathul Majid ini juga diterangkan. Makan alil mu'minina, tidaklah layak bagi orang mu'minin makanan lin nabi wal mu'minina. Coba tengok dulu, makanan lin nabi wal mu'minina ayastaghfiru. Coba ingatkan saya ayat ini, tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukminin. Coba lihat untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kafir.
Nah, ini penjelasan dalam Fathul Majid. Makana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Tidaklah layak, ini dalam surat At-Taubah ayat 113. Ini dalam Fathul Majid, itu dicantumkan di dalam bab innaka la tahdi man ahbabta. Itu penjelasan tentang ayat ini. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada, kan Fathul Majid itu syarah kitab tauhid. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang bisa engkau berikan petunjuk. Dan itu kan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kaumnya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan pamannya yang luar biasa. Ya, sampai akhirnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tapi Nabi bersedih hati. Sehingga datanglah ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kemudian di dalam surah At-Taubah ayat 113 ini, maka nabin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Betul ayatnya? Ya, tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang beriman mereka mohon ampun bagi orang-orang musyrikin. Antum bayangkan. Antum tahu enggak? Di antara yang paling sedih saya manakala saya menengok ada seorang dai ya, beliau pernah belajar dulu di Ma'had Al-Furqan sana. Ayahnya kan mati dalam keadaan kafir. Beliau mu'alaf, ayah mati dalam keadaan kafir. Beliau pergi berziarah ke makam ayahnya. Ditulisnya di internet, semua berita tentang alam kubur telah aku baca. Demikianlah secara makna. Dan beliau mengatakan, ya, beliau tahu bahwa tidak boleh mohon ampun untuk ayahnya. Antum bayangkan ini. Tapi saya punya doa yang tidak bisa saya sebutkan untuk ayah saya. Itu kira-kira. Saya belum sempat bertanya kepada beliau, apa doa, apa sih doanya buat ayahnya? Buat ayahnya atau keturunan ayahnya? Itu tanda tanya juga. Sebab orang mukmin tidak boleh mendoakan ampunan buat ayah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau nyata bagi kita dia mati kafir, antum bayangkan, sedih tak ayah kita mati dalam keadaan kafir? Tak habis pikir kita, ya ikhwan. Mak kita mati dalam keadaan kafir, tak habis pikir kita, ya ikhwan. Dan kalau itu memang sudah didakwahi, belum dapat juga hidayah Allah Rabbul Alamin, apa boleh buat, apa nak dikata? Tapi tidakkah mereka sedih di saat mereka mendapatkan hidayah? Memang sih semua takdir Allah, tapi mereka, sehingga mereka sedih hati. Kenapa kalian lambat datang kepada kami sehingga ayah kami mati dalam keadaan kafir, emak kami mati dalam keadaan kafir? Dakwah ilallah, ya ikhwan. Tidak menunggu amplop datang saja, tidak nunggu undangan datang baru kita datang. Dah, tidak, ya ikhwan. Kita bukan tentang bahas tentang bagaimana hukum seorang dai menerima amplop. Lihat saja penjelasan para asatidz dan para ulama kita. Tapi kalau dakwahnya baru menunggu bagaimana kita diundang, kita datang tak diundang, kita tak datang, ya ikhwan, bagaimana kirangan dengan pelosok-pelosok negeri yang jauh di sana? Makanya Ustaz Muhammad Wujud pernah cerita kepada saya, ada seorang dai di kota besar lah, bercerita bahwa di sini Ustaz, dulu awal saya datang di kota ini, jual kajian saya banyak, manakala datang dia Ustaz, aku ngurus jadwalnya digeser, berkurang jadwal saya, berkurang, akhirnya sekian lagi jadwal saya Ustaz, katanya. Antum bayangkan itu, Ustaz. Dan itulah dia keadaannya. Antum tahu tak kira-kira jawaban Ustaz Muhammad Wujud? Antum tahu tak apa? Kata beliau, Ustaz, kapan ada waktu main-mainlah ke Magelang Ustaz, kata Ustaz Muhammad Wujud. Nanti saya ajak antum kita ke kaki apa, ke dalam-dalam, ke kaki bukit atau ke apa, ke dalam lah, di mana nanti di sana kita tidak diasih amplop, justru kita yang mengasih mereka amplop, kita yang ngasih mereka uang, katanya. Antum bayangkan. La ilaha illallah. Dakwah, ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dakwah ini harus mendarah daging. Ya.
Nah, jadi sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi ayat ini tidak pula menjadi alasan, hadis ini tidak pula menjadi alasan bagi kita untuk menyampaikan ilmu, dapat ilmu satu ayat sampaikan seperti 10 ayat. Itu keliru pula itu. Tapi juga tidak menjadi bumerang bagi kita. Tidak pula menjadi tidak pula hadis ini itu menjadi kita bermudah-mudahan menyampaikan pemahaman yang kita belum paham di sana. Wahadithu anni bani Israel wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kemudian di sini sebutkan dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari bani Israel. Ini tak apa cerita riwayat Israeliyat itu apabila ada ketentuan-ketentuannya juga yang tidak bertentangan dengan agama, kemudian ya sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian yang perlu diingat lagi, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Satu ayat, ya, satu hadis, satu ayat disampaikan itu tidak boleh bohong. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Antum bayangkan, walaupun satu ayat itu, satu hadis itu. Makanya menurut Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam muqaddimahnya, itu orang yang memandang bahwa hadis itu saja baru dhaif, maka itu tidak boleh diriwayatkan. Makanya di dalam riwayat tentang ini ada satu lafaz yang lain yang sungguh sangat biasa, dan ini antum bisa lihat di dalam Masailnya Ustazuna Abdul Hakim bin Amir Al-Adad di jilid yang pertama. Ini belum memanjangkan tentang berdusta atas nama Nabi tersebut, ya. Di mana ada riwayat lain yang mengatakan begini. Dengan lafaz yura annahu kadibun. Man haddatsa bi haditsin wa huwa yara annahu kadibun fa huwa ahadul kadibain. Barang siapa meriwayatkan satu hadis dan dia masih memandang atau ragu dia apakah hadis ini bohong atau tidak, fa huwa ahadul kadibain, dalam satu riwayat fa huwa ahadul kadibain, dia termasuk di antara orang yang berdusta atau di kalangan dua orang, salah satu di antara dua orang yang berdusta. Ini bahaya. Jadi pastikan juga hadis itu adalah hadis yang sahih. Nah, ini tugasnya para dai dalam berdakwah ila Allah. Makanya terus belajar. Di lafaz ini yang saya hafal dulu yura, sini ada dulu yang saya hafal yura. Di sini yara. Sebenarnya saya coba cek lagi, saya yakin adalah lafaz yang yura. Man haddatha 'ani bi hadithin yura, betul. Yang dianggap yura annahu kadibun fa huwa ahadul kadibain. Kadibain, ini hadis marfu' dalam sahih Muslim. Baik. Jadi masih dianggap, dipandang bahwa itu dhaifnya, itu sudah tak boleh. Baik. Ini hadis tentang apa? Tentang kewajiban berdakwah juga ini. Dan kaitannya, walaupun berat kal qadi di alal jamar seperti di sebelumnya itu, tapi tetap disampaikan. Faham tu? Ini hubungannya dengan hadis sebelumnya, ya. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, memang kita terus perlu belajar. Para dai ini tidak boleh tidak belajar. Kalau tidak belajar, ya ikhwan, kita keliru. Coba lihat hadis ini, yura annahu kadhibun saja fa huwa ahadul kadhibain, yang masih dianggap hadis itu, masih dipandang hadis itu betul-betul tanda, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta atau salah satu dari orang-orang yang berdusta. Maka untuk itu, ya ikhwan, kita terus belajar. Makanya saya wajibkan antum kalau pergi pedalaman itu di sini juga dengarkan rekaman. Di pedalaman itu, ya ikhwan, sinyal tidak ada, apa tidak ada, antum download dulu.
bawa kitab, bawa buku, dakwah tidak boleh berhenti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana dakwah itu, tengok di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan tentang orang-orang Rabbaniyin. Kata Allah, Rabbul Alamin, kunu Rabbaniyina, jadilah kalian orang-orang Rabbaniyin. Orang Rabbani itu orang disayang Allah, berbuat dengan petunjuk Allah. Bukan bukan Al-Baqarah ini, dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran, walakin kunu Rabbaniyina, coba dilihat dulu, tetapi jadi kalian orang-orang Rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba, apa caranya menjadi orang-orang Rabbani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Sebab kalian mengajarkan kitab. Kalian mengajarkan kitab, tapi tak cukup hanya sampai di sana. Wa bima kuntum tadarusun, dan sebab kalian terus belajar. Ajib. Sebab kalian terus belajar. Ndak bisa. Jangan terjebak aktivisme. Jangan hanya menjadi aktivisme, tapi terus tingkatkan intelektualisme. Apa maknanya? Intelektual itu di sini. Aktivisme itu aktivitas. Jadi kita para dai itu, kita kan adalah para penggerak dakwah. Muharrikul dakwah. Dai itu kan muharrikul ummah. Murabbinya ummah. Ya. Muharrik itu kan penggerak. Gerakannya disebut dengan apa? Harakah lah. Berarti kan? Tapi bukan harakah hizbiyah. Harakah itu dakwah ilallah. Dakwah itu bagaimana bergerak. Tentang, ini perlu saya terangkan. Dakwah itu perlu menjadi sebuah gerakan dakwah. Dakwah itu perlu digerakkan. Kalau antum pergi ke jemaah haji, pergi haji, pergi umrah nanti, hari-hari haji, kata apa namanya itu, surpah itu, kata polis-polis itu, polis itu, gerak-gerak-gerak katanya. Karena kalau netap situ nanti orang lewat susah. Faham tu? Orang kan banyak. Nah itu kata polisi-polisi itu, hari-hari haji katanya. Gerak-gerak katanya. Ah. Jadi antum perlu pula saya gerakkan di situ, hari-hari ya doa. Ya doa gitu ya. Gerak-gerak. Itu kan fi'il amarnya. Gerakan harakah, tapi bukan harakah hizbiyyin. Harakah itu dakwah tauhid. Dan kadang-kadang kita mendengarkan kata aktivis itu, kita aneh aja, betul tidak tuh? Apa aktivis itu? Konotasi itu apa? Orientasi pemikirannya. Kalau disebut aktivis, oh ini organisasi ini harakah. Sekarang begini aja, aktivis itu apa artinya? Penggerak kan? Orang yang bergerak kan? Aktivis nih. Sekarang kajian-kajian ustaz kita liko-uhuinya untuk para asatidzah dan para penggerak dakwah. Hah? Kan gerak lagi kan? Betul enggak undangannya begitu? Para penggerak dakwah yang sering hadir, saya friend. Saya hadir. Kemudian siapa lagi yang lain lagi nah saya bawa? Kan para penggerak dakwah kan? Betul kan? Berarti para penggerak itu yang telah muharrik. Muharrik dakwah berarti kan? Aktivis. Jadi kita ini aktivis dakwah tu tauhid, aktivis dakwah pedalaman. Dakwah kita, makanya sering kala saya buat candaannya, khurud fi sabili sunnah. Itu dia. Keluar di jalan sunnah. Walaupun itu candaan gitu ya. Karena kalau kita tidak keluar di jalan sunnah ya keliru. Baik. Jadi itu namanya aktivisme. Kita seorang aktivis ya. Jangan terjebak dengan perbuatan aktivis. Kan menggunakan gerak-gerak gitu, cekatan. Seperti siapa ustaz cekatannya? Seperti dia nih ngantar beras yang direkamannya sampai ke sekian itu. Apa katanya? La ilaha illallah katanya, punya rekamannya. Astagfirullah bukan la ilaha illallah. Sampai sekarang saya setiap kali dengarnya tawa saya. Nah itu gerak. Hari itu gerakan. Tetapi jangan hanya apa namanya terjebak dengan perbuatan aktivisnya kita. Terjebak dengan kita sebagai seorang aktivis.
tapi kita tidak meningkatkan intelektual. Makanya jangan hanya dengan terjebak aktivisme, tapi tingkatkan intelektualisme. Apa itu? Nih, intelektual di otak, terus menuntut ilmu, menggali ilmu. Faham tu? Makanya ujung ayat ini apa? Dalam surah Ali Imran ayat 79 ini, wa bima kuntum tadarusun. Sebab kalian belajar ini. Wallahu ta'ala ala bisawab. Cukup sekian dulu apa yang dapat kita sampaikan. Ahlan wa sahlan Buya Abdul Halim ya, dan kawan-kawan yang lain yang nyampai di sini. Mudahan ini baru 21 hadis ya. Sudah 4 baru 21. Seharusnya sudah 24. Tapi nanti insyaallah saya tebut lagi. Ini kadang-kadang uraiannya butuh panjang. Karena ini butuh panjang tadi. Apalagi tadi Ustaz Jafran juga minta saya jelaskan lagi tentang riba ini dan penjelasan ini. Jadi khulasatul kalam tentang riba ini Ustaz Jafran, itu ada masanya. Riba itu tidak sama dengan para dai seperti saya dulu buat spanduk acara daurah sampai setengah tiga malam. Nah, itu tidak sama itu dengan riba-nya para mujahid itu. Tidak sama. Tapi ada saatnya para dai akan riba. Di mana? Di penghujung-penghujung negeri, di pelosok-pelosok negeri, di saat dakwah itu tertantang, bisa-bisa nyawa melayang. Itu dia. Di saat-saat berada di penghujung-penghujung negeri ini, di perbatasan-perbatasan musuh itu, dikelilingi oleh musuh-musuh dakwah atau tauhid, para dai siap riba. Karena pahalanya sungguh sangat menakjubkan. Nah, di situ makanya hadis ini pun keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kesungguhan beliau dalam perkara ini. Jadi dai itu memang mempersiapkan sampai ke sana pemikirannya. Sayang dong, jangan enaknya saja. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita istirahat, insyaallah kita sampai-sampai saja, tidak saja jauh-jauh dari sini. Insyaallah nanti saya mulai, kita antum ya siap-siap saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.